tugas rekan-rekan adalah melaksanakan, mengantisipasi gangguan Kamtipmas ya, yang berada di Pilkum Kota Bandung ini. Pada malam minggu, banyak anak muda yang menghabiskan waktunya bersenang-senang, namun tidak sedikit menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ini kegiatan apa, Dek? Pak Iman, tolong beri saya Pak Iman. Kamu ini maaf ini. Coba geledah dulu ini, maaf ini buka bagasi. Coba geledah, sebagian geledah siapa ini? Buka. Maaf ya, geledah dulu. Kita menyambang atau menegur mereka supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Surat-surat motor, lihat. Lengkap. Surat-surat, cek dulu surat-suratnya. Dek, saya mau tanya. Ini malam minggu kan? Siap. Ya. Kamu dari rumah jam berapa keluar? Baru aja ini, Pak. Baru jam berapa? Jam sekitar jam 10:30. Dari mana? Dari rumah kamu langsung ke sini? Dari kosan. Kosan ya. Kamu di mana? Di Pajajaran. Pajajaran. Kenapa kamu bisa minum di sini? Kan saya mau masuk klub gitu, Pak. Tapi gara-gara enggak ada uang, Pak, kita minum di luar aja, Pak. Iya, maksud saya kasihan kan kamu ya, masih pada muda ya. Ya, silakan bubar. Kumpulin tempat yang rame, jangan tempat-tempat sepi, ya. Kalau kamu tertangkap nanti andai kata bawa sabu gimana? Kan lebih malu lagi kan, ya? Jelas ya? Oke, lanjut istirahat. Pulang. Kemudian minuman tersebut kami amankan agar pemuda tersebut tidak akan melakukan minuman lagi di tempat yang lain. Lanjut, oke. Iya, Pak. Yuk, lanjut. Kami tim Prabu melanjutkan patroli masih sekitar wilayah Taman Sari. Tak, berhenti. Tolong berhenti, selamat malam. Tolong keluarin STNK, Dek. Tolong periksa, Pak. Baik-baik, Pak. Bagasi buka. Dek, dari mana mau kemana ini? Dari PS. PS itu apa? PlayStation. Terus rumah kamu di mana tinggalnya? Kamu kesana mau kemana? Kosan di mana? Dan yang lainnya itu di mobil, silakan. Tolong lengkapi dulu identitas SIM-nya. SIM. Nah, SIM mati, pajak mati, tolong dicek semuanya ya. Kamu bawa KTP nggak, Dek? Asli mana, Dek? Mana? Muhammad Toha Karasak. Kami tim Prabu mengadakan pemeriksaan. Ini nomor sama ini kok beda ya? Nomor aslinya mana ini? Oh, di tumpah di tukang plat. Kenapa tukang plat? Harusnya nggak boleh. Ya, kalau setiap jalan kendaraan diwajibkan itu plat nomor itu harus dengan spek-spek yang asli, nomor asli dengan STNK. Motor ini, wayananya diamankan dulu di Polres. Tuh, SIM C kamu nggak punya. Kamu berani berbuat, berani bertanggung jawab. Iya. Karena apa? Setiap kita bawa kendaraan itu, identitas itu harus lengkap. Bukan kita mempersulit, bukan. Karena ini harus lengkap dulu identitasnya. Kalau malam ini sudah lengkap, kita beresin. Lengkap, bawa motor. Sehingga kami patut duga kendaraan tersebut itu mungkin itu kendaraan curian. Nanti saya amanin dulu, Mas. Ya. Kelas ke Polrestabes, tim Prabu. Nah, besok pagi-pagi jam 9, Mas bisa bawa surat-suratnya. Kita nggak akan berkulit sambil lagi. Jangan, kalau ini sudah berlaku. Ya, apabila plat tersebut tidak ada atau tidak digunakan, maka motor tersebut itu sebaiknya jangan digunakan atau dikendarin pada malam hari tersebut. Kemudian tim Prabu melakukan patroli ke daerah Paster. Stop. Tidak jauh dari daerah situ, kami menemukan seorang pengamen. Nama kamu siapa, Dek? Kamu asalnya dari mana? Dari Singkalawat. Jadi gini ya, Dek. Kamu maksud dan tujuannya ini, untuk apa ini bawa gunting? Ya, buat bikin klaber, Pak. Betul, klaber. Ini obat apa ini? Saya mau tanya.
ini penahan rasa sakit mah buat kalau kami nggak capek. Iya. Jangan begitu ya. Iya Pak. Jadi semuanya obat penahan rasa sakit juga. Hah? Penahan rasa sakit juga. Penahan sakit tuh berasa tenang. Penahan rasa sakit juga Pak. Beli di mana ini obat? Di Kircon. Sebelah mana? Toko obat? Iya. Tapi kan sekarang udah ditutup. Udah berapa lama pakai obat ini kamu? Baru-baru Pak, 2 bulan. Baru-baru. Ya. Kamu aja yang pakai? Siapa aja yang pakai? Temen kamu ini pakai? Enggak, ini Pak. Kamu aja yang pakai? Iya. Kamu ini sayang lagi nih. Berapa ini? Ini sehari berapa kamu minum? Paling juga kalau sehari pakai dua. Bisa kita lihat orang tersebut masih dalam pengaruh barang-barang tersebut. Ini apa ini? Ini buat jaga-jaga suka ada. Suka ada. Oh, boleh. Enggak, Pak. Maksudnya suka. Ini masuknya senjata tajam ini. Suka ada yang majak saya kan, Kameng. Gitu, Pak. Iya. Ini enggak boleh ini kalau bawa-bawa ke sini. Tajam ini enggak boleh. Ya. Dan saya juga enggak digunakan. Ini saja digunakan buat kejahatan atau apa. Kalian yang kecil mana? Yop. Ini jangan kamu tim. Ini apa ini? Ini buat kenapa? Obat penenang sedikit juga, Pak. Obat penenang itu, obat penenang. Obat penenang apa? Penenang kalau di makannya diminumnya banyak tetap ada bisa mabuk. Motornya mana? Ini di rumah Pak punya adik ini motor Pak. Dari Pamedang Dium Perum. Kepengen lu tadi cuma sebentar. Nganterin ke rumah ini doang. Harus pakai resep dokter. Kalau obat-obatan harus pakai resep dokter. Ini enggak ada resep dokter. Bawa gunting, bawa keling. Selain itu juga kita temukan ada 2 minuman keras. Apalagi bawa minuman. Tuh, bawa minuman lagi. Coba sini. Sini, minum contoh sini. Pegang, Pak Yanto. Nah, pegang. Ini apa? Minuman apa ini? Tuak-tuakan ini. Tuak. Kamu beli di mana? Tuak. Lebih panjang. Saya, Pak. Lebih panjang. Udah dioplos ini? Ini yang bawa minuman saya, Pak. Yang ngeracik siapa? Hah? Yang ngeracik di sana. Udah. Tuaknya satu botol gini atau gimana jualnya? Nah, seliter 5.000 ya, segini 5.000 Pak. Tentu saja hal ini tidak dibenarkan, dikhawatirkan takutnya mengganggu kenyamanan orang lain. Kalau booking Pak, benar buat booking lapor Pak, ada yang macam-macam Pak. Benar booking Pak. Ya, meskipun buat ngamen nggak boleh juga. Ngamen, silakan. Tapi nggak mesti ngamen harus minum obat. Minum tuak dioplos nggak mesti kayak begitu kan? Untuk keamanan masyarakat lainnya, sehingga orang tersebut itu kami bawa untuk melakukan pengecekan ulang di Polrestabes.